Iya, Ustaz. Pertembangan mereka sakit. Baru sekali. Baru dolas sekali. Pas waktu kita stres, terus kita minum-minum, teman-teman tato aja kita, langsung rame-rame tato. Sekitar tahun berapa itu, Pak? Sekitar 15 tahun yang lalu. Terus ini tujuannya, Bu Tato, Bapak pengennya apa? Nah, ya tujuannya supaya satu, untuk karena kami sudah merasa tua, dan kalau di rumah itu, kalau saya mau sungguh niko itu kita nggak patut karena ada tato. Dikira kita itu preman kalau di masyarakat, maka saya ini berusaha untuk menato di hadapan masyarakat ini supaya kelihatan kita itu orang bersih, nggak seperti penjahat. Di dalam pikiran tato itu identik dengan orang. Ya kebanyakan saya yakin kebanyakan kalau ada tato itu. Ya istilahnya itulah, mungkin ya bapak sudah tahu RT 3 RW 5 Teguh? Teguh Arifian, Pak. Usia berapa? Usia 50. Inspirasi musik namanya Parion, umur 36, alamat Cepat. Itu dulu kenapa menato ilmunya? Dulu kan ini kan saya kan lo ceritanya kan saya kan di luar negeri. Ya, ikut-ikut temen gitulah. Dulu kalau di rumah dulu memang belum ada tatonya. Kalau kita masuk ke Malaysia itu kan di sana kan kumpul yang namanya orang ya, Jawa Timur mana terus ikut. Tren-tren ya dulu kan sebenarnya untuk variasi lah. Ini ditato di mana aja, Mas? Ini ditato dulu di mana? Semua bagian mana aja? Tangan, ya, terus punggung, ini kaki, betis. Ini tato permanen. Permanen. Maksudnya temporer, dihapus nengkel. Jalan terbaik, ibaratnya
ben berubah lah, menghapus image negatif ya. Tato itu kan identitas preman atau apa, sesuatu yang negatif nih ya. Ini yang digunakan cairan apa mas? Yang ditempel obat racikan. Obat? Obat racikan. Obat racikan. Nggih. Formula, formula sendiri? Bukan, beli di apotek. Rasanya gimana pak? Panas atau? Panas. Panas. Ini tadi ditempel udah berapa menit atau berapa? Udah setengah jam. Setengah jam. 30 menitan. Ini dulu waktu NATO sekitar umur berapa pak dulu? Sekitar 17 tahun. 17 tahun. Di mana dulu pasang tato ini? Anu, mal praktek tangga. Tapi sekarang dia sukses. Dia kontes di Bali, di luar negeri, di mana-mana. Tapi tetangga jadi korban semua. Sekitar tahun berapa itu? Sekitar 97. Iya. Pak ini niat dihapus tatunya kenapa pak? Memang ingin bertobat. Ini terasa ketinggalan. Pak rumahnya mana pak? Saya Sambirjo, Sragen. Sugiarto, makasih Pak Sugiarto. Ya. Thank you.
Memutuskan untuk bikin aku satu ini bagaimana? Ini niatan kita ini membantu teman-teman sedulur atau masyarakat yang satu, karena apa kadang-kadang mau apa ya ikut sosial kepada warga masyarakat ini takut malu. Akhirnya kita memutuskan bekerjasama dengan saudara kita yang ada di Magelang, Pondok Anaja, sampai ke Desa Sepat, alhamdulillah sore tadi sampai ke sini sudah 8 tim yang datang ke sini untuk membantu warga masyarakat kita yang punya tato yang tujuannya pengen hijrah untuk memperbaiki diri. Ada berapa orang yang mendaftar? Untuk daftar sementara kemarin 70 orang, tapi yang sudah hadir sekitar 50-an. Dari mana saja? Umum. Ya, wilayah Sragen sekitarnya. Ada cewek atau ada cewek? Ada. Berapa ceweknya itu? Kurang lebih ada 10 orang. Tapi untuk proses ceweknya kan di dalam ruangan. Itu tidak ditarik biaya? Untuk biaya kita hanya merasa ikhlasnya saja ya, karena untuk akomodasi teman-teman dari Magelang untuk beli bensin lah gitu. So. Ini dari Desa Sepat baru kali ini mengadakan? Ya, dari teman-teman Polda dan pemerintahan desa baru kali ini mengadakan teman-teman masyarakat. Insya Allah nanti kedepannya ya berkelanjutan. Kemarin sosialisasi lewat mana Pak? Sosialisasi hanya lewat grup-grup itu saja. Kita belum berani kalau lewat FB yang lainnya. Jadi, takutnya kalau terlalu banyak atau beda kan belum bisa menguasai sepenuhnya. Kita juga dengan tahap pembelajaran minta ilmu dari teman-teman dari Magelang itu. Iya, soal umur? Umur 21. Alamat? Alamat Jatimulyo. Oh, beda Bu. Yes. Ini memutuskan hapus satu, kenapa Mbak? Pengen dihapus saja karena menyesal. Ada banyak lah tuh. Ada. Di
di punggung. Punggung sama di punggung. Baru kali ini aku. Rasa penyesalan atau memang bagaimana? Ingin hilang. Ingin hilang. Itulah jadi baik. Insyaallah. Dulu waktu pasang umur berapa? Umur 15. 15 tahun. Di mana tuh? Teman. Ini harapannya setelah aku satu apa? Ya, lebih ke depannya lebih baik lagi. Bisa menghilangi pantaunya itu. Oh, di punggung kan enggak kelihatan, Mbak. Kenapa harus diapa? Biar bersih aja, nggak ada tato lagi. Itu di tangan ada juga, banyak ya. Nggak di tangan? Cuma ini di tangan. Nama gitu? Iya, nama. Udah putus gitu? Hari suami ini. Oh, suami selalu mati atas. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak tentu. Apa penghapusan tato itu pakai apa dan bagaimana caranya? Kalau untuk metode yang kami gunakan itu mungkin masih jarang di luar sana yang menggunakan, karena ini penemuan masih baru. Nah, ini dari santri yang menemukan, santri Ponpes Anajah Magelang, itu meracik obat, dan obatnya itu bukan dari herbal tapi menggunakan obat kimia, dan itu diramu, dikombinasi jadikan satu. Dan kalau untuk prosesnya itu mungkin masnya sudah ngambil foto atau gambar. Cara pertama untuk proses itu menggunakan daripada plaster, dikasih plaster terus dioles obat. Kalau untuk pengolesan obatnya itu tergantung di bagian mana tatonya, ada yang 3 kali, 2 kali, bahkan ada yang 1 kali olesan. Kalau untuk cara kerja obat ini itu hanya 1 kali proses itu tinta bisa terangkat bersih tanpa ada pengulangan untuk satu bagian yang diproses. Ya, terus setelah selesai dioles itu mungkin menunggu berapa lama sampai akhirnya hilang? Kalau untuk hasil itu bisa terlihat setelah 1 minggu. Itu setelahnya dikasih obat terus atau apa? Obat penunjang lain? Enggak. Kalau untuk obat itu kami persiapkan, dan juga salep. Kalau untuk salep kami sarankan supaya beli. Salep menggunakan bio. Kalau obat yang disiapkan, obat olesnya anti, ya? Oh, anti nyeri atau apa? Anti nyeri sama antibiotik. Ada 2 macam. Kalau itu kan obatan nggak bisa dibeli umum. Nah, makanya kita persiapan. Kalau salep kan bisa setiap orang beli. Tadi banyak yang responnya itu merasakan panas. Memang betul seperti itu? Memang benar. Ada efek panas. Cuman kalau untuk dibandingkan dengan metode yang lain, ini termasuk paling ringan. Metode lain misalnya laser seperti itu? Seperti laser dan lain sebagainya. Itu kalau sampai pulih, benar-benar pulih, hilang itu sampai mungkin berapa tahun? Sampai lukanya juga hilang bekasnya? Bekasnya? Iya. Kalau untuk bekas itu tergantung, Mas. Tergantung yang proses itu mengikuti saran arahan dari kami atau tidak. Kalau misalkan bisa mengikuti arahan dari kami, seperti nanti setelah mengelupas itu nggak diusap ataupun digaruk, insya Allah dia kulit itu bisa kembali 95%. Kalau untuk 100% nggak bisa, karena dia udah luka. Nah, itu mungkin jarak 3 bulan 4 bulan itu udah bisa samar. Terus prosesnya dari oles ini sampai bisa mengelupas itu berapa hari? 1 minggu. 1 minggu itu ya? Nah, 1 minggu itu insya Allah udah terlihat hasilnya. Ini dari Ponpes Anajah memang ada program-program? Memang ada program penghapusan tato dari Ponpes Anajah. Ini terbuka, artinya kerjasama terbuka dengan pihak mana juga? Insya Allah terbuka untuk. Ini untuk ini turun berapa tim dari Ponpes? Dari 8. Semuanya sudah terlatih ya? Artinya sudah terlatih. Untuk obatnya mungkin artinya campurannya kimia apa saja, ada berapa bahan gitu? Kalau untuk satu yang warna hitam itu ada 6 obat dijadikan satu. Nah, kalau untuk obatnya apa saja kita belum bisa mempublikasikan, karena untuk takarannya itu harus pas. Nanti takutnya kita mempublikasikan, memberitahu, ada orang yang meniru dan tidak bisa, itu malah lebih berbahaya efeknya ke kita gitu. Ini dari Ponpes sendiri sudah berapa tahun, berapa lama? Sudah dan berjalan 4 tahun. Kira-kira berapa orang yang sudah dihapus? Mungkin kalau untuk dihitung itu 8.000 orang sudah ada. Artinya bukti-bukti bahwa itu sudah pulih, sudah hilang itu sudah banyak ya? Sudah banyak. Dan mungkin ketika dari media mau melihat hasil pun ada, kita punya Facebook resmi itu
pusatnya penghilangan tatoan aja. So, bisa kita upload juga di situ, enggak foto-foto ataupun video hasil proses. Ini udah keliling ke kota mana aja? Kalau dulu sebelum pandemi itu kita udah sampai ke Jakarta. Kita udah sampai ke Jakarta, cuman setelah pandemi ini kita baru buka di pusatnya, dan baru kemarin kalau untuk luar kota itu di Kudus dan di sini. Mas, ini cara ini dibandingkan cara-cara lain yang lebih umum itu kelebihannya apa mungkin? Kelebihannya itu satu, Mas. Jadi dia cara kerjanya itu untuk mengangkat titah hanya satu kali proses. Jadi tanpa pengulangan untuk satu bagian tinta tersebut. Dan yang pasti secara biaya juga lebih ringan. Kalau untuk biaya kita nggak mematok ya, Mas. Biaya itu seikhlasnya. Karena memang program ini diselenggarakan dari pondok, dan untuk menolong sesama muslim, bukan saling memberatkan. Mas, namanya lengkap? Nama saya Ahmad Jumanun. Sebagai apa di pondok? Sebagai penanggung jawab. Penanggung jawab. Kalau tadi dari pasien yang ditangan, rata di mana? Kalau untuk ekstrim itu di bagian bawah mata ini, Mas. Selak ya. Itu ada. Kalau untuk di bagian wajah itu kita sering banget, bahkan kita setiap minggu di pusat kami itu melayani di bagian wajah itu. Hampir setiap minggu pasti ada di bagian wajah yang penuh satu wajah. Ekstra hati-hati kalau wajah ya. Harus hati-hati.